Isu Rohingya memang selalu didengari di Malaysia kerana negara ini menerima pelarian-pelarian Rohingya kerana mereka ini seringkali ditindas. Dan penerimaan terhadap bangsa ini ke dalam negara Malaysia adalah kerana atas dasar perikemanusiaan. Ibarat melepaskan anjing yang tersepit, segelintir golongan ini tidak bersyukur dengan penerimaan rakyat Malaysia terhadap mereka dan bersikap kurang ajar tanpa sebab. Itulah yang dikongsikan oleh pengguna Twitter yang dikenali sebagai Namanjoy8715, di mana video yang dimuat naik menunjukkan seorang kanak-kanak Rohingya menunjukkan jari tengah terhadap seorang pemandu. Video berkenaan dikatakan direkam oleh si istri pengguna Twitter yang membuat ciapan dan menyebabkan dia berasa tidak puas hati dengan perkara tersebut. Menurutnya, kejadian itu terjadi di lampu isyarat berdekatan Ampang Point, di mana secara tiba-tiba kanak-kanak terbabit menunjukkan kedua-dua jari tengahnya terhadap pemilik video itu tanpa sebab. Menjengah di ruangan komen, rata-rata tidak berpuas hati dengan golongan ini dan mempersoalkan penerimaan Malaysia berikutan pengambilan bangsa Rohingya ke dalam negara ini.